damai. Untaian kata meluncur cepat dari mulut anak manusia. Ungkapan-ungkapan basa-basi tak terbilang sudah. Entah berapa kali damai, damai dan damai diungkapkan. Politisi, pemuka agama, pemerintah, anggota dewan mengungkapkannya. Tapi di kenyataan pahit sudah. Darah tertumpah sia-sia. Kebencian semakin merajalela. Sepertinya damai tak lagi tersisa di bumi pertiwi yang kita cinta. Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, hanyalah kata-kata yang tak punya bobot nyata lagi. Haruskah semuanya tinggal mimpi? Sebuah gugatan pertanyaan yang memerlukan keberanian jawaban. Akankah damai kembali ke tempatnya? Akankah damai menjadi kenyataan dan bukan sekedar impian yang mengganggu kehidupan kita? Akankah damai di bumi pertiwi menjadi gairah yang menggairahkan dalam kehidupan bersama-sama sebagai anak bangsa, di mana kita bisa duduk berdampingan manis, bekerja bersama, merajut, merenda untuk pakaian bersama, mengolah adonan dodol untuk kita nikmati bersama tanpa kita mengingat, tanpa kita berhitung, suku apa engkau, agama apa engkau. Satu yang ku tahu, engkau manusia, aku pun juga. Engkau Indonesia, aku pun juga. Darah kita merah putih cukup untuk menjadi alasan kita berdamai, bersatu, bahu-membahu, memberi harkat diri pada bumi pertiwi, supaya orang tahu Indonesia adalah orang yang bermartabat dan cinta damai. Hari demi hari tinggal dalam hitungan jari untuk menutup tahun ini. Akankah kita tetap bodoh, jauh dari damai? Atau mungkin kita sudah mulai belajar untuk mengerti kita hanyalah korban dari sebuah kebodohan yang tak termaafkan. Semoga Anda dan saya terikat dalam ikatan yang pasti. Bukan kata-kata, tapi cinta dalam niat tindakan yang nyata. Bukan konsumsi para politisi, tapi ungkapan hati yang murni. Semoga berjalan hari semakin menunjukkan pengharapan yang mungkin diwujud nyatakan. Damai di bumi pertiwi bagimu, bagiku. Dirgahayu bangsaku. Terima kasih ya Tuhanku. Karyamu nyata di hidup kami bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.